Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku. Kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak dari kalangan ahlul batil, ahlul bidah memusuhinya, berbagai makar usaha yang mereka lakukan. Tapi lihat Ibnu Taimiyah, apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku itu. Ana jannati wa bustani fi sadri, aku ini surga dan taman surga ada di dalam dadaku, di dalam hatinya. Aina rahtu fahiya ma'i la tufariquni, kemana pun aku pergi ia selalu bersamaku, tidak pernah terpisah dariku. Bahkan kata beliau, kalau aku di penjara, maka itu adalah bagiku sebagai khalwat. Apa itu khalwat? Berduaan dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, dia bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatli syahadatun, kalau aku terbunuh, maka itu sebagai mati syahid, kesyahidan bagiku. Wa ikhraji min baladi sayyahatun, dan kalau aku diusir dari kampung halamanku, dari negeriku, maka bagiku itu adalah wisata. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa yang beliau rasakan dalam kehidupannya seluruhnya kebahagiaan. Oleh karena itu, orang-orang yang beramal saleh pasti dia akan merasakan kebahagiaan, dan itulah hakikat kebahagiaan. Berbeda dengan sekedar kelezatan, beda ya, lezat dengan bahagia. Kelezatan itu kan kaitannya dengan rasa, ya, makan enak itu kelezatan, mencium wangi itu kelezatan, tapi kebahagiaan itu di dalam hati. Ya, oleh karena itu orang-orang yang beriman diberikan kehidupan yang bahagia. Bagaimanapun kondisi dia, bagaimanapun kondisi dia, mungkin dia tidak merasakan kelezatan makanan. Kita lihat makanannya biasa aja, ya, tapi dia merasa kelezatan yang ada di dalam hati yang disebut dengan kebahagiaan. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu harus yakin bahwa dia akan bahagia kalau dia menjalankan sunnah, ya, sunnah Nabi SAW. Dia pasti bahagia baik di dunia, di alam barzakh, terlebih lagi nanti di akhirat. Dia akan tenggelam dalam kebahagiaan. Hadza shiratun mustaqim.